Halo, salam budaya. Pagi ini saya masih di Desa Senden, melanjutkan perjalanan kemarin, menyempatkan bangun pagi untuk jalan-jalan menikmati suasana yang sejuk dan segar di pegunungan. Mulai dari Desa Senden, mau naik ke gunung. Suasananya ini sangat-sangat. Semuanya di sini adalah tanaman tembakau. Monggo, karena hasil utama dari desa ini memang adalah sebagai petani tembakau. Kita jalan-jalan. Ini. Yang di belakang saya ini adalah Gunung Merbabu. Ya, ini adalah Gunung Merbabu. Sedangkan yang di sana, yang jauh di sana adalah Gunung Merapi. Jadi desa ini di antara Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu. Sangat-sangat indah menikmati sunrise di sini. Saya sebenarnya sudah mulai tadi. Nama desa ini adalah Desa Muntuk. Desa Muntuk ini di atasnya Desa Senden. Jadi arahnya naik, naik, naik terus. Kita jalan-jalan. Ini penduduk sini juga sudah mulai menjemur hasil dari tembakau mereka. Lama-lama nggih matur nuwun. Sembatan kang kinayo mreh kluring budaya lestarine kang berayan. Ini orang-orang desa sudah mulai
menjemur tembakau pagi-pagi ini teman sekar. Waduh, asiknya di kota. Kok di kota? Asiknya di desa. Maaf karena ngos-ngosan. Jadi ngos-ngosan naik gunung. Anun, gitu, anun. Anun. Ah, mulai anu ya, umur ya. Mulai menjemur tembakau. Ini adalah tanaman tembakau. Semakin jelas Gunung Merbabu. Gunung Merbabu ini juga tanaman tembakau. Kanan kiri jalan full tanaman tembakau, dan itu latar belakangnya Gunung Merapi. Semakin naik, semakin naik, semakin ngos-ngosan. Lapa nih kenapa lah? Soalnya buatan asem. Ini kok Merapi ya? Merapi, ini Merbabu. Ini. Wah, pun waya panen nih. Iya, mulai panen. Tuh Gunung Merapi. Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan pagi saya menikmati suasana desa di antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi yang sangat segar. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya. Salam budaya. Jangan lupa like dan subscribe Kidung Suara Channel. Sampai jumpa.